guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like sebanyak-banyaknya, terus subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Sama-sama gini mereka. Anita Max. Jangan-jangan kakak dan abang ini jodoh gitu ya. Rumput apa yang gak bisa dimakan? Rumput yang gak bisa dimakan. Gak tau rumput apa. Kumalala sabesta. Kumalala sabesta. Hah? Ngerti gak kak? Ngerti. Coba jelasin. Kok gitu sih ngomongnya? Kan aku jadi jelasin. Ah. Jadi dia gak tahu sebenarnya kakaknya ya. Coba jelasin. Itu kampret banget sih. Kenapa nih Pak Oga? Wanjay, wanjay! Anjay, Pak Oganya cool dan berkelas. Udah kayak K-popper ya gue lihat ya, idol K-pop cok. Sepatunya. Gitu. Ini sering waktu lagi main bola cuy, waktu kecil ya kan mau nendang bola yang klaim. Itu udah nggak apa yang bola ya, ini masuk air loh, harus nyari juga sepatunya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur. Lah tadi tepuk tangan. Loh. Hari paling indah. Kenapa ini ditangkap ya? Atau gimana sih? Gue gak ngerti anjir. Jadi gak selamat ulang tahun. Oh resmob cok. Ternyata Intel tukang ciduk anjay. Agak lain. Pantes gue bingung kok temannya ditepuk tangannya kan sakit bro. Ternyata diciduk cok. Kirain ini ngapain nih cewek? Mau diisep? Jangan begitu. Gak mau. Oh takut karena pocong. Sumpah otak gue udah kotor. Oh ada guys, pocong di luar. Ih pasti takut lah. Diisepin gitu loh. Kan banyak gitu loh. Perkara cowok yang naik mobil gitu ya. Diisep gratis anjay. Ah tolol memang otak gue nih. Otak jorok anjir kotor. Kok ya Allah. Hai. Anjir omong. Botak bukan sebarang botak, ini namanya sleeper guling cok. Muka kayak bayi, otot kayak kuli, agak seram, agak lain. POV orang Indo, tiap dikasih sesuatu. Assalamualaikum ya, di rumah enggak. Enggak, disiapkan soalnya sama ini. Astagfirullahaladzim, enggak enak, bukannya apa-apa. Mama, enggak apa-apa, terima aja lah. Enggak enak, enggak. Malah dibuka joknya ya. Gak usah, tapi duitnya disalamin juga. Anjir, anjir. Tapi ya mulut memang gak usah. Hati, paksa. Kalau paksa lebih gitu ya, biar aku menerimanya. Ayo, effortnya mana gitu loh. Apa nih? Kalau single ayam. Apa jomblonya aku? Gila, anjir, ini zoomnya gede banget. Jomblo lagi guys. Ini sebatang kara, anjir. Sedih banget. Lagi sebatang kara hidupnya, cok. Ini... anjing seperempat anjir. Ih, imut banget. Anjir. Ih, agak apa ya, ibaratnya kayak downloadnya belum selesai anjir. File-nya itu agak korup gitu ya, kepotong men. Aduh kok gini sih kucingnya anjay. Aku suka cowok aku yang susah ditebak. Aku suka cowok yang sudah susah ditebak. Wah ini sih memang susah ditebak cok. Aduh. Ngapain anjir, ada saja. Sekarang jadi PD. PD upload foto ijazah. Gara-gara fotonya di DM studio. Buset cantik banget, Dek. Kalau nggak ada niat kuliah dan pengen langsung nikah, kabarin abang deh. Cantik kali, guys. Ini juga cantik nih. Semuanya cantik. Mantap. Ih, rambutnya bagus. Gue suka nih sekolahnya bermodal. Gue dulu waktu SMK ya, gue gak tahu nih memang fotografernya yang salah atau memang dari pihak sekolah nyari fotografer yang murah. Kain murah aja, ditempel di dinding pakai solasi. Cahayanya gak pakai lighting, pakai pencahayaan betul. Alami, cahaya matahari. Betul. Gua ingat dulu sekolah gue. Nah, aku kayak gitu juga, tau gak? Jadi foto ijazah tuh jelek ya.
itu gedungnya setinggi apa, Cok? Itu beneran awan. Walah ngilang ke surga dia. Wah, wah. Inilah langsung. Itu di mana lokasinya? Mau. Jadi pengen orang kaya, guys. Experience-experience kayak gini biayanya mahal. Gue pengen ngelakuin, sumpah, guys. Seberapa jauh dia mengubahmu? Buset. Terbuka cantik, tertutup cantik, tapi lebih bagus tertutup untuk lain, terbukanya hanya untukku. Anjay, maksudnya hatinya dong. Ya. Iya, iya, yo. Ini ngapain? Anak wah, sekolah suka mau nyebrang. Orang kayak gini nih, lihat kanan kiri, hati-hati, enggak langsung ngegas doang. Dia mau nyebrang, mau nyebrang. Bukan jempol. Aman kan? Aman. Aman, aman, aman. Lalalalala. Ya Allah. Tapi enggak apa kan? Ini salah. Bapak kenapa sih, Pak? Ya, orang-orang kayak lu yang ngeselin, Pak. Orang udah hati-hati karena itu kayaknya bapaknya ngegas deh, ngegas tergas gitu. Bapak-bapak meresahkan. Ada masalah apa, Pak? Sini cerita sama saya, Pak. Untung adanya enggak apa-apa ya. Jadi botak. Nih ya Allah, jadi gimana tuh? Jadi Titan anjir. Lu tau gak Titan yang di anime-anime? POV ketika kalian ketika kalian lagi bocin-bocin yang sama pasangan. Tahanan ayang. Oh. Boleh trot tapi di luar. Aduh ya Allah. Ada gitu ya Allah. Jadi gua penasaran, ini bajunya kalau yang nyuciin ibunya dipukulin kali pakai kayu, guys. Betul. Apa nih? Gue sekolahin lu sampai segini. Apa sih kata-kata lo gitu kan? Saya kanjir. Boleh cerot asal di luar kayak. Aduh. Dek. Murah kali, Dek. Kirain emang tangan cewek lo. Kok babu gue model begini? Lo apa tuh bola? Ya Allah. Aduh. Wow, bakat terpendam yang harus dipendam. Ya soalnya bakatnya digunakan buat apa juga gitu loh. Maksudnya apa gunanya? Ya keren, cuma gak ada gunanya gitu ya. Kan banyak bakat-bakat yang keren tapi gak ada gunanya gitu loh. Untuk mencahin apa gitu yang keras kan, cocok tuh. Gini nih, nih jempol gua. Keren kan? Gak semua orang bisa, tapi gak guna. Itu dia maksud gua. Anjur duit dingin. Semua kelak yang dulunya ngeluh. Ini yang dikatakan oleh motivator-motivator finansial. Kalau kita investasi harus pakai duit dingin. Apakah ini dia namanya, definisinya? Harum tuh, wangi uang lebih harum daripada wangi wanita, Cok. Ini penyakit apa? Ini penyakit apa? Kok? Oh ini kayak cetakan gitu. Titikar nggak sih? Itu penyakit parah. Kalau gue cari di Google sih, ini kayaknya bentar lagi sih abangnya udah mau mati gitu ya. Buat kesel cetakan anjir. Cetakan tikar. Apa itu tikar-tikar bambu gitu kan, ada kan tikar bambu. Ini kadang-kadang pipi juga ada kena. Betul. Anjir. Iya iya yo. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Nah, semoga kalian semua terhibur dengan video aku, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye.